Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pitkebo TV, yang mana channel ini channelnya para ondelis-ondelista. Sahabat ondelis-ondelista dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan informasi lagi, mempromosikan lagi sebuah sepeda yang cukup menawan ya, cukup istimewa. Sebelum kalau boleh saya katakan, sepeda apa itu? Tetap kembali lagi ke sepeda Gazelle. Nah, sepeda Gazelle yang ingin saya tawarkan ini lumayan, porsinalnya masih 90% ke atas ya. Dan ini seri 9 DEM ya, keluaran pertama, masih Impeta ya, dan opsi rem karet. Walaupun opsi rem karet, porsinalnya masih di atas 90%. Seperti apa untuk keseluruhan dari sepedanya, yuk kita unboxing sama-sama, kita review bersama-sama. Siapkan Anda ya kan, pastikan teliti melihatnya, karena saya akan sedetail mungkin memberikan informasi ini kepada Anda. Mudah-mudahan sepeda yang akan saya tawarkan ini sepeda impian Anda ya, yang selama ini Anda cari, dan inilah sepedanya, karena ini cukup bagus sekali teman-teman. Seperti apa sepedanya? Check it out. Teman-teman, kita mulai dari setangnya ya. Untuk setangnya masih original, walaupun ini rem opsi rem karet ya, tetapi untuk setirnya sudah kawin, sudah otomatis ya, Gazelle original, bahkan sampai ke baut dari atas ini juga original teman-teman ya, semuanya masih banyak yang original. Nah, handlenya juga original, lampunya atas bawah sudah Bosch, semuanya masih original ya, mulai dari holder sampai kom steernya ini masih original Gazelle teman-teman. Semuanya pas. Terus untuk rem set ini masih original teman-teman, untuk seri 9 ya. Nah, ini bahkan ya kan, sampai karetnya juga ini teman-teman ya, untuk karetnya masih satu set nih teman-teman, karena memang informasi dari pemilik pertamanya ini masih tangan kedua untuk bapak yang memiliki ini ya. Jadi tangan pertama ya kan dijual karena sudah sepuh seperti itu. Nah, dibeli bapak sini, habis gitu mau dikeluarkan lagi karena memang kolektor teman-teman. Nah, mudah-mudahan setelah dimiliki Anda ini lebih bagus. Jadi untuk emblem ya, untuk emblemnya keseluruhan original teman-teman ya, semuanya. Untuk ketrikan Gazelle-nya juga rapi teman-teman ya, keseluruhan. Bahkan ini teman-teman ya, untuk set roda ya, depan belakang ini kriwil juga ya, ini Gazelle teman-teman ya, Gazelle original, sampai ke nepel ruji-rujinya ini teman-teman ya, kuningan ya, ini masih original teman-teman ya. Seperti itu ya, memang karena ini opsi rem karet, biasa ketika sepeda menggunakan rem karet pasti ada lecet-lecet seperti itu teman-teman. Semua baut-bautnya masih original ya. Ini kabel untuk penerangan lampu setopan belakang putus, tinggal Anda kalau mau menghidupkan tinggal nambahin ini saja, mau nyambung saja. Begitu teman-teman. Baik, karena ini Impeta ya, keluaran pertama, apa sih perbedaannya antara Gazelle yang pertama dengan yang kedua? Satu ya, yang pertama Impeta keninya ini lebih pendek teman-teman. Jadi ketika kita melihat ini nih 931 229 227. Ya, nanti keluaran tahun berapa saya akan lihatkan ini kepada Anda. Jadi T-nya ini lebih pendek
untuk nomor serinya juga press, seolah-olah sudah tidak muat seperti itu teman-teman. Nah itu memang ciri khasnya dari Gazelle seri 9 ya, yang pendek seperti itu. Bautnya masih original teman-teman. Dan ini juga yang model cecor bebek seperti itu kalau orang sini mengatakan ya. Jadi ini Gazelle yang di sininya keningnya yang banyak juga dicari teman-teman. Karena ini memang limited edition yang model seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk kening yang di bawah ini ada cowokan seperti ini. Nah walaupun tidak semua seri 9 yang seperti ini, karena sekali lagi pengeluarannya sedikit, beruntung sekali bagi Anda yang memiliki Gazelle yang ada kening cowokan seperti ini teman-teman. Begitu. Nah terus ini untuk semuanya ya, kayuhannya masih original, bahkan panteknya, baut panteknya ini teman-teman ya original ya, semua kuda kidang-kidang loncat semuanya ya. Nah seperti itu. Nah untuk pedalnya lawasan teman-teman ya, ini juga hanya ini saja untuk PN-nya teman-teman, tapi sudah bagus, sudah diganti pun sudah oke semua seperti itu. Dan set rem masih original semua teman-teman ya, untuk nebel-nebelnya ini semua, baut pas terus sudah ngaleper, sudah buntet, untuk cagak saddle sudah ori ya, asik teman-teman semua ya. Bahkan mohon maaf ya, incernya ini, bautnya ini masih original teman-teman, depan belakang ya, depan belakang masih original. Ini ciri-cirinya ya, masih ada cokannya sini, masih chrome juga ya, rata-rata yang original seperti itu. Untuk lenganannya juga masih original, bahkan baut-bautnya seperti ini teman-teman ya, baut-baut original ya, hanya sini setopan saja ya yang belum original seperti itu. Tapi ini sudah bagus teman-teman untuk seri 9. Nah ini ya, semuanya masih original teman-teman. Kuncinya bagus, aktif ya, aktif. Nah Goldier masih utuh. Nah ini bautnya teman-teman yang original seperti ini, semua original teman-teman ya. Gazelle, ini ada tulisan Gazelle di sini ya, mungkin teman-teman bisa melihatnya. Nah sekali lagi untuk pelek setnya ini, semua nepelnya masih kuningan semua teman-teman. Ya minusnya karena pemakaian, biasa rem karet, jadi kegesek karetnya, krumnya mengelupas. Ya yang penting original teman-teman, seperti itu ya. Nah untuk ya semua isi bentolan ya, ini masih original yang di sini ya teman-teman ya. Nah, semuanya panteknya masih original ya, untuk keseluruhan jendol. Dan untuk catnya ini teman-teman ya, masih original. Ada ya listnya ini, terkas ini yang dicat, ini yang di repaint, yang enggak asli untuk cat. Tapi untuk frame, sayap, keseluruhan ya, ini masih asli semua, masih ngelele bahasanya orang sini ya. Tidak ada semburan repaint baru, tidak ada cat-catan baru, semuanya original begitu teman-teman ya. Nah ini, dan ini layak untuk dikoleksi teman-teman, karena memang sudah jarang sekali yang seperti ini ya, yang masih original. Nah ini teman-teman ya, tulisan Gazelle-nya, bautnya masih depan belakang masih original. Nah walaupun ya, walaupun Embeta ataupun walaupun, mohon maaf, walaupun rem karet, tapi kalau keseluruhan masih original seperti ini teman-teman. Dan ini layak untuk dikoleksi ya. Nah ya kan, keseluruhan. Jadi overall untuk sepeda ini teman-teman ya, sangat layak untuk Anda koleksi. Masih utuh, masih cantik ya, untuk dinaiki. Nah memang Gazelle secara umum orang lebih menyukai yang model Dames ya, yang Heron. Kenapa? Karena bisa dinaiki ibu-ibunya juga, istrinya juga ya. Ini teman-teman ya, cowokannya ya, untuk seri 9 saja yang seperti ini teman-teman ya, limited edition nih teman-teman. Oke begitu teman-teman ya, yang bisa informasikan tentang sepeda ini ya. Mohon maaf sekali lagi karena saya sendiri untuk ngevlognya, krunya lagi ada kesibukan di luar. Nah jadi sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe channel Pitkebo TV, mohon bantuannya untuk membangun channel ini, untuk di subscribe ya. Yang mau menanya-nanyakan komen, monggo langsung di komentar tentang sepeda ini ya. Dan yang mau mendapatkan informasi video baru dari channel Pitkebo TV, silahkan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda mendapatkan informasi video terbaru dari channel Pitkebo TV. Karena kita mengusahakan
setiap hari bisa tayang, teman-teman. Atau minimal itu 2 hari sekali kita tayang. Jadi ingin memberikan hiburan yang terbaik untuk penggemar sepeda ontel ya, pit kebo di seluruh Nusantara. Seperti itu, teman-teman. Dan berapa yang saya tawarkan sepeda ini ya kan, saya tawarkan harga 14 ya, 14 juta. Ini akan saya tawarkan kepada Anda ya. Kalau Anda tidak nego, sudah terima di tempat Anda ya, seluruh Indonesia ya, Pulau Jawa, Bali, Sumatera, sama Kalimantan ya, itu kita sudah free ongkir, seperti itu teman-teman ya. Kalau mau nego, monggo, masih bisa dinego, karena ini semuanya yang kita tawarkan masih bisa dinego. Begitu teman-teman yang bisa saya informasikan tentang Gazelle seri 9 keluaran pertama model Impreza. Mudah-mudahan memberikan informasi lebih kepada Anda untuk pecinta Gazelle. Mudah-mudahan juga ini menjadi sepeda impian Anda yang selama ini Anda buru. Begitu teman-teman, saya Nanang Kosim, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.